Nah, ini ada jurnal predator. Jurnal predator itu, ya memang istilahnya jurnal predator ya. Saya juga tidak tahu siapa yang mengistilahkan ini, apakah memang dari kementerian atau bagaimana. Tapi kalau kita lihat secara definitifnya, jurnal predator itu adalah jurnal yang menjebak ya, atau menipu para peneliti untuk melakukan publikasi palsu dengan modus publikasi jurnal. Saat ini banyak dosen berlomba-lomba untuk kenaikan pangkat dan memang peraturan dari kementerian itu sama seperti mahasiswa pasca sarjana ya, S2 dan S3, tapi paling tidak yang kena itu adalah S3. Jadi diwajibkan untuk bisa publish di jurnal internasional Scopus. Nah, bagi beberapa jurnal nakal ini dimanfaatkan. Jadi ya misalkan Bu Ika, ayo masukkan ke jurnal kami nanti dengan sekian puluh juta, misalkan 30 juta bisa masuk dengan cepat. Kami ini jurnal Scopus, ngaku-ngakunya jurnal Scopus. Ternyata ketika dicek di dalam laman website predator, nanti dia tidak muncul nama jurnal itu. Atau sorry, di laman website predator dia muncul nama jurnal itu. Ketika sebuah nama jurnal muncul di laman website predator, maka bisa kita katakan itu adalah jurnal predator. Kita sudah kehilangan uang, ya. Tapi yang paling ngenes itu bukan uangnya, tapi kita sudah kehilangan satu hasil karya pemikiran, ya. Jadi kan kalau misalkan artikel kita sudah masuk ke dalam jurnal itu, tidak boleh lagi kita masukkan ke dalam jurnal lainnya, karena nanti kita melanggar kode etik. Ya, kita juga dianggap sebagai self plagiarism. Jadi self plagiarism itu tidak hanya kita mencontek atau menjiplak karya orang lain, tetapi menjiplak diri kita sendiri itu juga dianggap sebagai plagiarism. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi, saran Ibu, nanti ketika Anda mencari referensi di jurnal, ya, lalu kemudian Anda cek terlebih dahulu kredibilitasnya, dilihat dewan redaksinya bagaimana, lalu kemudian apakah nama jurnal itu terindeks di dalam Scopus.com, apakah malah jurnal itu masuk ke dalam laman website predator. Nah, sebaiknya kalau dia masuk ke dalam laman website predator, itu jangan dijadikan sumber referensi, ya. Meskipun memang si penulisnya itu pasti ya tidak akan ini ya, tidak akan apa, tidak akan kan ya, kita positif thinking aja ya, tidak akan melakukan kecurangan data di dalamnya, tetapi jurnal predator pasti tidak melakukan proses review yang rigid ya, yang detail. Jurnal internasional Scopus yang benar, satu tulisan itu akan dikirim kepada dua orang reviewer ya, dan dua orang reviewer itu nanti setelah penulisnya memperbaiki, dia akan mengembalikannya lagi ke dua orang reviewer itu. Dan apakah si reviewer ini berdua sudah meng-ACC terhadap perbaikan penulis? Kalau misalkan ibu ya, biasanya ibu akan ditanyakan apakah sudah sesuai dengan yang diminta oleh Anda gitu. Lalu kalau ibu bilang, oh ini sudah sesuai, lalu ibu kembalikan ke pengelola jurnal, ya mudah-mudahan dia akan segera publish karena sudah mendapatkan ACC dari si reviewer. Nah, kalau jurnal predator tidak, jadi dia masuk saja ke dalam jurnal tanpa ada proses review, itu langsung dipublish. Yang penting dia sudah sesuai dengan template-nya. Jadi salah typo, salah ketik, lalu kemudian tipe apa tabel gambarnya tidak berdasarkan kaidah yang benar, itu main main anu aja, main tempel. Jurnal internasional Scopus itu amat sangat jarang sekali ditemukan satu kata typo. Misalkan ya, Anda mau menuliskan school, O-nya cuma satu, mestinya O-nya dua, itu nggak akan bisa ditemukan seperti itu di dalam jurnal terindeks apa Scopus. Apalagi kalau dia itu Q1, karena sudah ada proofreading yang dengan ketat untuk masuk ke situ. Nah, ciri-ciri jurnal predator itu seperti apa? Editorial board-nya sulit dilacak. Siapa saja namanya? Misalkan Chang Ching Hung gitu ya. Nah, Anda cek tuh si Chang Ching Hung itu ada nggak di dalam internet. Sekarang kan zamannya serba internet. Kredibilitas dari si reviewer itu bisa dilihat atau dewan editor itu bisa dilihat dari internet. Anda memasukkan nama Pak Endang saja, nama Ibu,
di dalam Google itu bakalan keluar Google Scholar-nya. Berapa hasil karya yang dihasilkan itu akan terlihat di situ, ya. Nah, lalu kemudian dia punya ResearchGate nggak? ResearchGate itu adalah media sosial untuk para peneliti, ya, sama seperti Facebook. Hanya bedanya kalau Facebook kan isinya status curahan hati si pengusul. Nah, kalau ResearchGate itu isinya adalah publikasi dari si para peneliti. Nah, nanti kalau andai kata si peneliti itu memiliki bidang ilmu yang sama dengan ibu, misalkan ibu kan bidang ilmunya mobile learning, bidang ilmunya sama dengan ibu bisa jadi followernya. Dan dia juga bisa jadi follower ibu. Jadi kita saling saling menjadi follower dan kita saling berbagi publikasi, ya. Dan terkadang biasanya artikel-artikel yang sudah dimasukkan ke dalam ResearchGate itu jauh akan lebih banyak dibaca dibandingkan kalau kita belum memasukkan ke ResearchGate dari hanya jurnalnya saja. Kurang tahu ya apa namanya kalau SEO-nya ya, SEO-nya si ResearchGate itu. Menurut pengalaman ibu ya, SEO-nya ResearchGate itu jauh lebih baik dibandingkan SEO-nya si pengelola jurnal ya, lebih kena ResearchGate. Nah, itu juga Anda harus lihat si Chang Ching Hung itu sudah ada belum karya-karyanya di ResearchGate gitu. Kalau belum sebaiknya, wah ini berarti predator. Ya, atau kalau kita mau men, atau kita me, apa mencurigai kok karya-karyanya tidak pernah ditemukan di ResearchGate atau Google Scholar, kita bisa menanyakan ke orang yang bersangkutan. Meskipun ini jarang dilakukan ya, sebaiknya kita cukup saja ngecek nama di Google Scholar, lalu kemudian dia ada ResearchGate-nya tidak, lalu kemudian menulis mencari namanya di Scopus.com. Itu juga sudah sahih. Nah, lalu kemudian fee-nya. Memang semua jurnal internasional Scopus, ada beberapa sih yang tidak berbayar ya, tapi biasanya itu lazimnya lama kalau yang tidak berbayar. Kalau yang mau cepat, dia itu berbayar ya. Dan kalau yang tidak berbayar itu juga masuknya susah ya. Kalau yang mau ya yang lebih lebih kita katakan lebih kendor ininya yang memang berbayar. Nah, kalau jurnal predator itu tidak wajar. Tidak wajarnya begini. Kalau jurnal Q4 biasanya dia minta ya kisaran lebih dari 15 juta kalau Q4. Meskipun tergantung pengelola jurnalnya ya, itu punya hak prerogatif untuk menentukan berapa biaya yang mau dikeluarkan. Tetapi kalau jurnal si predator itu submit aja bisa saja di udah di ini sudah ditagih bayaran submit. Ya, atau nilai publikasinya nanti kalau sudah publikasi saya minta 25 juta ya. 25 juta untuk sebuah jurnal internasional itu tidak lazim. Ya, tidak masuk akal. 25 juta itu masuknya kisaran Q2 ataupun Q1 ya 25 juta. Jadi kalau Q2 Q1 diminta 25 juta wajar. Atau bahkan ada yang sampai meminta 35 juta sampai 40 juta untuk Q1 itu wajar. Ya, meskipun ada yang juga yang tidak berbayar ya, tapi sekali lagi itu sulit. Jadi kalau ketika Anda lihat apa reputable-nya bagaimana, ternyata dewan editornya tidak dikenal, nama-namanya tidak bisa dimasukkan ke dalam apa tidak bisa ditemukan di dalam Google Scholar atau ResearchGate dan biaya publikasi yang diminta besar, maka kita katakan itu sebagai jurnal predator, sebaiknya jangan dituju. Nah, lalu reviewnya berjalan singkat, 2 sampai 3 bulan sudah masuk ya. Atau kadang-kadang 1 bulan juga bisa, 1 bulan bulan depan ya nanti bisa publish di jurnal ini. Nah, itu mencurigakan. Tidak mungkin hanya berlangsung 1 bulan. Sedangkan contohnya gini, ibu saja diberikan waktu sama satu jurnal ini, diberikan waktunya 2 minggu untuk review. 2 minggu saja itu baru di tangan reviewer. Taruhlah misalkan ibu paling lambat 2 minggu baru mengembalikan ke pihak pengelola jurnal. Nah, pihak pengelola jurnal kan perlu dia untuk memberikan lagi ke si penulis. Nanti penulis biasanya diberikan waktu 1 minggu, 2 minggu. Nanti penulis mengembalikan lagi ke reviewer, ya. Nah, nanti biasanya waktunya tidak selama pertama. Biasanya ibu hanya diberikan waktu sekitar 1 minggu, ya. 1 minggu untuk membaca hasil perbaikan. Nanti kalau sudah dikembalikan lagi ke penulis. Nanti dari penulis dikembalikan lagi, dikirim lagi ke ada yang namanya editor. Nah, editor itu fungsinya beda dengan reviewer. Kalau editor itu untuk memastikan EYD-nya.
ya, misalkan tabelnya sudah benar atau belum, ada typo atau tidak, lalu referensi-referensi yang ada di dalam body text itu sudah ada semua belum di dalam literatur. Itu tugasnya editor. Kalau tugasnya reviewer, ibu nggak melihat ke situ, tapi yang ibu lihat adalah kontennya. Konten ini pas tidak dengan metodologi penelitiannya, ya. Lalu sampelnya memenuhi syarat tidak untuk dijadikan sebuah international scopus. Itu hal-hal yang seperti itu untuk ada di tangan reviewer. Nah, hal yang seperti itu tidak mungkin 1 bulan dilakukan sampai publish, tidak masuk akal. Ya, jadi kalau ada jurnal yang tidak masuk akal seperti itu, sebaiknya diabaikan. Nah, nanti ketika Anda mengirimkan submit artikel manuskrip ke dalam jurnal International Scopus, jangan heran nanti di dalam email Anda akan sering diberikan atau dikirimkan satu pengumuman terhadap jurnal. Jadi dia bilangnya gini, jurnal internasional bla 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 bla. Jurnal ini bereputasi ya, terindeks Scopus, sedang mencari naskah untuk volume sekian sekian sekian. Percayalah, yang namanya jurnal internasional Scopus tidak akan pernah mengirimkan email permintaan naskah ke peneliti. Kalau ada, dia malah membuang tulisan. Ya, kalau nggak layak, dia nggak layak aja langsung dibuang. Jadi cari yang lain, karena gampang dan mudah dia mencari tulisan. Tidak mungkin dia itu, tulisan itu datang sendiri, naskah itu. Tapi kalau jurnal internasional yang baru atau yang predator, ya, jadi yang biasa itu bukan predator, jadi predator ada sendiri. Jadi jurnal internasional biasa dan predator, itu memang biasanya mereka akan mencari-mencari naskah. Jadi hati-hati nanti kalau ada email dari jurnal yang meminta naskah atau memberikan pengumuman bahwa dia akan publish segera, jadi itu jangan dianggap, diabaikan saja, karena memang alamat website, alamat email ibu yang unj.ac.id itu paling banyak pengumuman tentang itu, dan ibu tidak pernah membuka, biasanya nggak pernah ibu buka kalau yang begitu begitu. Nah, lalu kemudian dan dia tidak, publikasi ilmiahnya tidak terindeks, entah kenapa ya, aneh. Jadi kalau ada satu artikel sudah masuk ke dalam jurnal predator, misalkan pengembangan modul ya, pengembangan modul apa berkemampuan kemampuan berpikir kritis Ika Lestari Endang Wahyudiana. Ibu nanti misalkan ngecek di Google, ngetikkan judulnya itu beserta nama, itu tidak akan terdetek oleh Google. Padahal sebetulnya kalau jurnalnya benar, kalau kita hanya menuliskan judul dan nama nama penulisnya saja, itu pasti akan keluar. Tapi dilalanya ini nggak keluar. Jadi yang harus dilakukan adalah kita buka ke laman jurnalnya, lalu barulah memasukkan nama kita. Nah, itu kita bisa anggap itu sebagai jurnal predator, karena tidak terindeks oleh database apapun, baik Copernicus maupun DoWatch, ataupun yang paling minim itu adalah Google Scholar, tidak bisa ditemukan data kita. Nah, hati-hati terhadap itu. Lalu publikasinya masih banyak kesalahan, yang ibu bilang typo ya, karena memang nggak ada proses editing. Tidak ada proses review, tidak ada proses editing. Lalu publikasinya tidak wajar. 1 tahun kita lihat ya, 1 tahun publikasi itu jurnal itu berapa kali dia mengeluarkan nomor. Jadi kalau jurnal itu kan ada volume, ada nomor. Volume itu kan setiap tahun berganti. Tapi kalau nomor setiap publish dia akan berganti. Jadi volume 1 nomor 1 tahun 2021. Volume 1 nomor 2 tahun 2021. Volume 1 nomor 3 tahun 2021. Nah, kalau sekiranya di tahun 2021 di jurnal tersebut berhasil mempublish sebanyak 6 nomor atau 8 nomor, ya kita perlu curigai, berarti satu nomor itu ya hanya bisa melalui proses proses yang namanya review my editing, maksudnya hanya 1 bulan 2 bulan untuk beberapa naskah padahal ya. Kecuali kalau untuk satu naskah sih masih mending, kalau untuk beberapa naskah hanya beberapa bulan itu tidak lazim. Lazimnya biasanya 4 ya, 3 sampai 4 atau 2 sampai 4 itu lazimnya sebuah jurnal yang profesional. Jadi tidak terlalu banyak menerbitkan. Kalau ada edisi khusus dia biasanya beda. Edisi khusus itu keperuntukannya untuk artikel-artikel yang hasil dari seminar
internasional ya, jadi kerjasama dengan universitas, jadi universitas mau menyelenggarakan seminar internasional dan karena jumlah peserta seminar internasionalnya banyak supaya bisa masuk ke jurnal internasional Scopus, dia melakukan kerjasama dengan jurnal A dan akhirnya dibuatkan oleh jurnal A itu namanya edisi khusus. Tetapi kalau edisi khusus tidak diperkenankan untuk naik ke guru besar ya, jadi kalau Pak Endang sama Ibu meskipun Q1 tapi edisi khusus itu tidak boleh dijadikan persyaratan untuk guru besar. Karena dianggapnya kalau proceeding kan proses proses reviewnya tidak terlalu ketat ya. Lalu banyak iklannya di dalam jurnalnya, lalu tidak memiliki laman OJS. Laman OJS-nya kalaupun ada tidak jelas ya. Lalu banyak menggunakan alamat penerbitnya palsu, alamat kontaknya juga palsu. Kalau dicari nggak ada dan nggak mungkin juga kan kita mencari alamat kontak sama alamat penerbitnya. Nah ini ada tiga sumber yang bisa Anda gunakan untuk mengetahui jurnal predator itu apa saja ya. Misalkan ini, tapi yang ini yang poin nomor tiga, entah kenapa kemarin ketika mata kuliah media ini sudah tidak bisa lagi diakses ya. Padahal ketika satu tahun lalu Ibu mengajar publikasi dan kolokium masih bisa diakses. Jadi yang bisa diakses hanya nomor satu dan nomor dua. Kita coba yang nomor tiga. Sorry, kita coba yang nomor satu. Nah, ini adalah PAK Kemendikbud ya. Ini biasanya buat para dosen yang mau naik pangkat ya. Tetapi kita lihat di sini ada jurnal yang dihentikan Scopus, ada jurnal nasional terakreditasi, ada cara memilih jurnal ini. Nanti bisa Anda baca-baca. Kita lihat dari jurnal Predator. Menurut dia, jurnal predator itu tentu bukanlah jurnal yang terpercaya ya, dan memangsa, bahasanya memangsa para para penulis. Nah, ini ada dua website ya yang memang dirujuk oleh Kemendikbud untuk memeriksa jurnal tersebut apakah masuk ke dalam database jurnal predator atau tidak. Nah, kalau yang ini entah kenapa nggak bisa. Coba kita cek ya. Nah, ini nggak bisa diakses, biasanya nggak begini. Berarti sekarang yang bisa diakses hanya yang ini. Nah, ini ada Belist. Belist ini adalah jurnal dan publisher, penerbit dan nama jurnal yang terduga ya, terduga predator ya. Jadi kalau di sini ada publisher, nah kalau ada mau mengecek publishernya, nama publishernya bisa lihat dari sini ya. Ini adalah publisher-publisher yang diduga dia mengeluarkan jurnal predator. Jadi kalau nanti publishernya ada di dalam sini sebaiknya tidak diikuti ya, tidak dimasukkan atau jadi sasaran jurnal kita. Nah ini ada stand alone jurnal. Stand alone jurnal itu artinya bahwa nama-nama jurnalnya ini sudah fokus ke nama jurnal. Jadi Anda mainnya di stand alone jurnal saja dan misalkan kita ambil ya satu bidang. Coba yang education dia ada nggak? Oke, ini ada beberapa jurnal education yang nanti hati-hati ya. Misalkan kita lihat ini, International Education and Research Journal. Dia masuk ke dalam database jurnal predator.
Ibu juga nggak tahu kenapa dia masuk ke dalam ini ya. Kita cek dulu ya. Kenapa dia bisa masuk ke dalam ini. Nah, iklan-iklan begini ini mestinya nggak ada nih. Jurnal itu nggak pakai begini-begini. Chat with author-author ini nggak ada. Mestinya nggak begini. Kalau jurnal yang umum nggak ada begitu-begituan. Semuanya masuk ke dalam laman OJS. Lalu kemudian kita lihat arsipnya dulu, kita lihat. Arsipnya bisa Anda lihat, setiap bulan dia mengeluarkan Januari sampai Desember. Ini sudah curiga, dari arsipnya aja udah kelihatan. Ini tidak masuk akal, ya. Kita lihat di bulan Januari, dia bisa mengeluarkan berapa artikel. Nah, ini bulan Januari, volume 7. Dia sudah 7 tahun. Berarti kalau volume 7 itu menandakan 7 tahun usia dari si jurnalnya, ya. Lalu kita cek di sini. Kita baca, kita hitung bareng-bareng ya. Ada berapa artikel yang dipublish? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 artikel untuk satu bulan. Wow, gitu ya. Dan berapa ini jumlah dana yang sudah dia inikan. Lalu kita lihat sekarang nomor 2-nya. Nomor 2-nya apakah banyak lagi? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada perbedaan. 14 artikel di bulan pertama itu 23 artikel. Jurnal yang baik, setiap nomornya itu tidak boleh terlalu jomplang. Artinya kalau nomor 1 sudah 10, nomor 2 paling enggak minimal 8, tidak boleh sampai 5. Ya, itu nanti akan melanggar ininya, menganggar ketentuan. Lalu kemudian kita lihat sekarang editorial board-nya. Editorial board-nya dia berasal dari mana saja. Nah, ya, ini kalau kita punya waktu bisa dicek, misalkan ini Abilash ini dari mana, ya. Lalu kemudian Profesor Paras Parasrugani ini dari mana saja, ya. Ini bisa dikatakan sebagai jurnal ini. Tapi kalau penasaran coba kita lihat beliau ada nggak di Google Scholar. Tapi hati-hati aja, bisa saja namanya ini masuk dipinjam ya. Namanya bisa saja dipinjam karena memang sekarang kan era-era internet. Makanya Ibu nggak pernah ngisi LinkedIn ini. LinkedIn ini kelihatan dia manajemen coach. Kita lihat ini ya, Google Scholar-nya. Kok nggak ada Google Scholar-nya? National Forensic Science University. Bidang ilmunya forensik. Tadi di dalam jurnal bidang ilmunya apa? Beda ini. Communication, soft skill, marketing, management. Mawardi Education. Google Scholar-nya. National Forensic Sciences University. Berarti bukan dia. Kita cari coba yang beliau. Gak ada di sini, Mawardi. Tadi Lincoln-nya mana tadi? Lincoln. Udah ditutup ya Lincoln-nya ya.
Ini benar dari Mawar-Marwa di University, tapi dia hanya ada Lincoln. Dan ini setiap orang bisa aja ngaku loh, dia dari sini ya. Dan yang perlu hati-hati adalah ini, mestinya, apalagi beliau itu adalah profesor. Kalau beliau itu profesor, pasti sudah ditemui di Google Scholar. Ya, Ibu dan Pak Endang yang nggak ada prof, yang bukan profesor aja bisa ditemui di Google Scholar, tapi beliau ini tidak bisa. Coba kita lihat di Scopus-nya ya, Scopus.com-nya. Tidak ditemukan satupun tulisan di Scopus. Jadi bisa kita katakan bahwa beliau barangkali ini ya, beliau barangkali dosen, tetapi apa istilahnya ya, kredibilitasnya kurang, publikasinya kurang ya, sampai di Google Scholar-nya pun tidak ada. Sedangkan kalau di Google Scholar itu emailnya harus email institusi yang masuk ke dalam situ. Jadi kalau dia tidak ada, ya dugaan kita positive thinking saja, barangkali beliau belum belum pernah bergabung di Google Scholar ya. Tapi untuk seorang profesor itu kok rasa-rasanya aneh ya. Lalu kemudian lagi selain ini kita lihat dia minta biaya berapa atau indexingnya, kita lihat dulu deh indexingnya, dia terindeks apa saja. Ini kebanyakan begini-begini ini, tapi banyak dia terindeksinya, jurnalis terindeksasinya ya, ada ini, ada link, ada segala macam. Tapi memang ini, memang indeksinya dia belum fokus ya, ada Copernicus saja, ada side factor, oke. Banyak, kita lihat publikasinya, biaya publikasinya berapa, dia mintanya. Dia nggak bilang di sini minta fee-nya berapa ya. Dia nggak bilang di sini minta fee berapa. Atau mungkin dihubungi langsung ke ininya, ke penulis jurnalnya. Oke, nggak ada ininya. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke berikutnya, ada pertanyaan sampai di sini.